Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota saya Korea Kilauya. Saya Nora Sumabela. Saya Herunita. Saya Farah Anjani Sari. Jadi alasan kami memilih wilayah ini untuk sebagai contoh biopori adalah karena kami selalu melihat wilayah ini tergenang oleh air. Jadi teman-teman sekalian, pengertian biopori itu adalah lubang resapan air yang dibuat di permukaan tanah untuk meningkatkan daya serap air dan mengatasi genangan. Tujuan kami membuat biopori di wilayah ini adalah karena agar berkurangnya genangan air di pada daerah ini. Ah, senda mau tadi kor? Nor, apa nor? Bisa aja. Sini, tunggu, tunggu. No, tunggu. Jangan, terlalu dulu. Udah cukup. Lagi gak sih? Gue satu senda lagi sih. Udah. Cukup. Jangan sampai ke atas ya, sampai pinggirnya ini aja. Siapa mau nyambut? Di tangannya kan kayak yang garis. Iya. Coba buat biar jangan kebuka dia. Mereng gitu. Busuk dia weh, ada lalatnya. Ada itunya, nyamuknya. Dekatin. Oh iya. Ini apa ya kok? Iya, congkel coba. Kenapa kok? Nanti nampak itu. Iya, ada air juga nih. Iya.